Okey, kita dah sampai. Ini dia Sekolah Rendah Islam Nur Al-Furqan. Oh, dia naik dalam Serena. Member dah sampai. Kita tunggu member yang lain. Ada atas tu. Cakap jom. Oh, ada. Walid ada. Alright, alright, alright. Jom kita naik. Rajin tak yang ke? Lapik dia. Hello, hello, testing mic. 1, 2, 3, testing, testing mic. Testing mic. So, sekarang kita kat kedai Walid. Nurul. Hai. Semua tengah setting. Kedai Walid. Alah, dia tak fokus kat muka hang. Okay, saya je nak bawa korang tengok tu. Shooting range dia. Ya Allah. Takut. Tengok Walid punya koleksi. Ya Allah, banyak ni. Inspired. Tak tahu Walid ada berapa buah? Berapa? Walid ada 70 buah. Serius lah Walid? 70 buah? Masya Allah. Uthman. Uthman. Nak panggil dia Uthman ke? Osman ke? Uthman. Good boynya dia ni. Allah. Tapi buat dua kali makan. Dia nasi ambil. All the way from mana ni Nurul? Kampung Delik Klang. Kampung Delik Klang. Kena campur tu semua ni. Macam nasi kerabu. Coach Pisa. Apa ni? Sufi. Surupati. Surupati. Pasal member dekat Riyam. Yang mungkin kata-kata balik lah. Apa benda yang boleh nak sampaikan ke apa. Dia panggil apa? Prakata. 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 Nanti lagi senang. Oh, kita nak marketing ni kan. Tahan lama sikit. Action. Dah. Okay. Okay, 1, 2, 3. Tiga. Yes. Shoot terus. Oh, okay. 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Okay. Sikit-sikit. Okay. Hmm. Dah? Dah. Kok je lah. Shoot lah banyak kali ke tak? Lagi sikit lagi. Dia panggil Walid ni. Okay. Alright. Nice. Okay. Training sekejap. Tu dia. Ni berapa meter? 15. Dia ada 15 sampai paling tinggi adalah 18 ya. Okey, inilah dia Walid. Walid. Hai, ha, comel. Okay. Bagi tips sikit ke kau, awet ke kau muda. Makanlah nasi ambil. Oh, gitu. Nasi Arab. Nasi Arab. Apa pendapat anda apabila melihat mereka memanah teruja? Saya sangat terkesima. Terkesima? Especially yang tengah-tengah tu. Yang ni eh. Walaupun kecil orangnya tapi pemanahannya tepat sekali. Doktor punya tu 29? Tapi rasa saya seberat. Beratnya buah tu bergantung kepada beratnya dosa seseorang. Nak cakap saya banyak dosa lah ni. Ni saya punya saya baru beli. Gitu nak tunjuk juga lah. Ni saya beli daripada Yeni Achery. Ya,
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, memanah ni adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-samalah kita sama belajar ataupun kita sama bersukan juga dalam sukan memanah. Salah satu sukan yang cukup baik untuk semua peringkat, tak kisah muda atau tua boleh memanah. Jadi memanah banyak kelebihan dia. Kita belajar, kita fokus jasmani, kesihatan, kita semua akan terlibat sekali dalam memanah. Ini memanah ni kalau ikut dalam ranking kesihatan antara yang top 3. Maksudnya salah satu sukan, aktiviti sukan yang terbaik untuk semua gulungan. Okey. Jadi boleh galakkan sama-sama untuk memanah. Salah satunya memanah tradisional. Okey. Dan boleh pergi jauh dan insya-Allah dengan memanah ni kita dapat lebih lagi untuk kebaikan kita dalam aktiviti kita harian. Okey, baik, kepada mana selamat join dalam mana tradisional di mana jual. Okey, boleh doakan semua semoga jaya. Okey, insya-Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Korang takkan jumpa tamgat pink dekat mana-mana. Kan? Betul tak? Betul tak? Betul. Dekat mana je korang boleh dapat is Triple H. Okay. So pada pemandangan di luar. Boleh jumpa artis. Okay, kalau korang nak dapatkan tamgat pink yang comel macam ni, korang kena beli daripada Triple H. Yeah. Okay. Link I will put in the description box down below. Okay, so boleh nak order je. So kita tengah berkemas. Kau berapa tadi kita start 2:30 tu kan? 2:30 eh? 2:30, lebih kurang lah. Sekarang habis pukul 7, okey lah. Sekejap ke. Jadi semua bahan dah dapat kan? Kita settle shooting, kita settle bila, record. Bila bukan kita mahu shooting? Bulan 9 lah. 12 September. Fuh, hari Malaysia. Kita target lah. Hari Malaysia. Asal aku. So itu sajalah untuk video pada hari ini. Lepas tu apa, tekan loceng. Lagi apa? See you in next video. Tutup. Bye. Okay, bye.